kamera pengintai, seorang pria tertangkap saat beraksi mencuri kotak amal di Masjid Asyifa Rumah Sakit DKT Bandar Lampung. Pelaku langsung dibawa ke pihak berwajib untuk proses hukum selanjutnya. Detik-detik pencurian kotak amal di Masjid Asyifa Rumah Sakit DKT Bandar Lampung berhasil terekam kamera pengintai atau CCTV Minggu pagi. Dalam rekaman terlihat pelaku yang diketahui bernama Aven Effendi, warga Dusun 3 Takwasari, Desa Natar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, mencongkel kotak amal yang berada di dalam Masjid Asyifa di Jalan Samratulangi, Tanjung Karang Pusat. Ida, anak pengurus masjid, memergoki pelaku berusia 43 tahun pada pukul 8 pagi. Saat kondisi masjid sepi, pelaku masuk langsung menuju kotak amal dan langsung menjalankan aksinya. Ida memanggil suami untuk menangkap pelaku. Tadi tepatnya jam 8 lewat 15, saya iseng duduk di ruang tamu saya ngeliat ke layar CCTV. Terus saya ngeliat pelakunya lagi nyoba bongkar. Berapa orang pelakunya itu? Satu orang. Satu orang, Mbak. Apa aja Mbak yang dibongkar tadi, Mbak? Kotak amal aja. Apa? Dua kotak amal. Oh, itu pura-pura sholat dulu katanya, Mbak? Enggak. Cuman dia masuk, ngintai, lihat kanan, kiri aja udah. Petugas Inafis Polresta Bandar Lampung yang mendatangi lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Sedangkan pelaku kini masih menjalani pemeriksaan oleh petugas kepolisian Resort Kota Bandar Lampung berikut uang ratusan ribu yang dicuri dari kotak amal. Randy Mahardika melaporkan.